Selamat Tahun Baru 2018 kami ucapkan dan kita akan melihat kembali telefon-telefon terbaik yang pernah menghiasi pada tahun 2017. Jadi dalam video ini, kami akan mengkelas ke beberapa kategori iaitu kategori mampu milik dan kategori telefon flagship. Jadi lebih mudah untuk kami menilai telefon terbaik ini. Di bawah kategori mampu milik ini terdiri daripada 4 telefon terbaik yang kami akan pilih iaitu telefon di bawah RM500, di bawah RM1,000, di bawah RM1,500 dan di bawah RM2,000. Dan bagi kategori flagship, kami juga akan pilih 4 telefon terbaik iaitu telefon flagship bajet terbaik, telefon flagship nilai terbaik, telefon Android terbaik dan telefon iOS terbaik. Sebelum itu, syarat pemilihan telefon terbaik di Malaysia dalam video ini mestilah ia dilancarkan pada tahun ini, dijual secara rasmi di Malaysia dan harga mengikut harga rasmi terkini yang dikeluarkan oleh pengeluar dan bukan ikut harga import set atau harga yang diletakkan oleh kedai. Kriteria peranti terbaik pula, kami telah memilih peranti terbaik ini berdasarkan penawaran paling seimbang dari segi keseluruhan aspek seperti rekaan, skrin, kamera, prestasi dan jangka hayat bateri. Manakala fungsi ekstra pula akan memberi nilai kepada pemilihan peranti terbaik ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita mulakan dengan telefon mampu milik terbaik 2017 yang anda boleh dapati di Malaysia. Untuk telefon di bawah RM500, kita mempunyai beberapa calon utama iaitu Nefos X1 Lite, Nokia 3 dan Xiaomi Redmi 5A. Jadi selepas menilai kesemua calon ini, kami telah memutuskan untuk memilih Xiaomi Redmi 5A sebagai telefon terbaik di bawah RM500. Kami memilih peranti ini kerana ia mempunyai sokongan kemas kini MIUI yang berterusan, sokongan IR Blaster dan membawakan kapasiti bateri yang besar berbanding calon telefon yang lain. Nokia 3 tidak terpilih kerana ia mempunyai chip terperlahan dalam senarai dan Nefos X1 Lite pula tidak dipilih kerana kapasiti baterinya yang kecil. Untuk telefon di bawah RM1,000, calon utama yang kami senaraikan iaitu Xiaomi Mi A1, Moto G5S Plus dan Asus Zenfone Max Plus M1. Jadi selepas menilai kesemua calon ini, kami telah memutuskan untuk memilih Xiaomi Mi A1 untuk telefon terbaik di bawah RM1,000. Kami memilih peranti ini kerana Xiaomi Mi A1 membawakan sokongan dual camera setara flagship seperti Xiaomi Mi 6 dan menjalankan Android One dengan antarmuka stok bersama kemas kini pantas. Ia juga didatangkan dengan fungsi fast charging, sambungan USB-C dan IR Blaster untuk menjadikan peranti sebagai alat kawalan jauh. Moto G5S Plus tidak dipilih kerana ia tidak membawakan fungsi ekstra yang menarik seperti USB-C dan IR Blaster, manakala Asus Zenfone Max Plus pula tidak dipilih kerana chip prosesornya tidak setara dengan chip kelas pertengahan seperti chip Snapdragon 625. Untuk telefon di bawah RM1,500, kami telah menyenaraikan Oppo A5, Vivo V7 Plus, Honor 7X dan Huawei Nova 2i sebagai calon untuk bertanding dalam segmen ini. Jadi selepas menilai kesemua calon ini, kami telah memutuskan untuk memilih Huawei Nova 2i sebagai telefon terbaik di bawah RM1,500. Kami memilih Huawei Nova 2i kerana ia mempunyai 4 kamera fizikal sekaligus memberikan hasil bokeh yang lebih kemas bukan sahaja untuk kamera belakang tetapi untuk kamera hadapan. Ia juga menawarkan EMUI 5.1 dengan prestasi yang sangat pantas bersama rakaman video dengan audio stereo. Kami tidak memilih Oppo A5 kerana ia mempunyai binaan yang sedikit kurang solid, manakala Vivo V7 Plus pula harga jualannya agak tinggi berbanding calon yang lain. Honor 7X pula tidak dipilih kerana skrinnya mempunyai viewing angle yang agak terhad apabila dilihat dari sudut berlainan. Untuk telefon di bawah RM2,000, hanya satu telefon sahaja yang sesuai untuk dipertandingkan iaitu Honor 8 Pro. Jadi dengan ini, kami telah menobatkan Honor 8 Pro sebagai telefon terbaik di bawah RM2,000. Ia terbaik dan dipilih kerana Honor 8 Pro membawakan chip flagship iaitu Kirin 960 yang juga digunakan pada Huawei P10, mempunyai 6GB RAM dan membawa kepenawaran skrin Quad HD. Ia juga membawakan sokongan dual camera yang sangat baik, sokongan IR Blaster dan menawarkan bateri berkapasiti tinggi iaitu 4000mAh. Seterusnya, kita akan lihat telefon terbaik flagship 2017 yang anda boleh dapati di Malaysia. Untuk flagship bajet terbaik, kami punya beberapa calon utama iaitu OnePlus 5T, Xiaomi Mi Mix 2 dan Nokia 8. Selepas membuat penilaian, kami telah memilih OnePlus 5T sebagai telefon flagship bajet terbaik. Kami memilih peranti ini kerana OnePlus 5T mempunyai skrin AMOLED, sokongan fast charging dengan masa pencasan yang sangat singkat dan kebolehan face unlock untuk menyah kunci peranti. Kami tidak memilih Mi Mix 2 kerana kamera hadapannya berada pada kedudukan yang tidak praktikal untuk kegunaan aplikasi, manakala Nokia 8 pula tidak dipilih kerana penawaran kameranya masih tidak sebaik OnePlus 5T. Untuk flagship nilai terbaik, kami menyenaraikan dua calon utama
iaitu Samsung Galaxy Note Fan Edition dan Huawei Mate 10 Series. Jadi selepas membuat penilaian, kami telah memilih Huawei Mate 10 Series sebagai telefon flagship dengan nilai terbaik. Kami memilih peranti ini kerana Huawei Mate 10 Series membawakan kamera utama f1.6 yang lebih terang, mempunyai sokongan menjadikan telefon sebagai desktop dan menawarkan kapasiti bateri yang tinggi iaitu 4000 mAh. Kami tidak memilih Samsung Galaxy Note Fan Edition kerana ia telefon yang dibarukan daripada Galaxy Note 7. Jadi ia tidak membawakan fungsi-fungsi 2017 seperti skrin bingkai nipis, ketiadaan dual kamera dan kapasiti bateri yang lebih rendah. Untuk telefon Android terbaik, kami menyenaraikan 4 calon telefon terbaik iaitu HTC U11, Sony Xperia XZ1, Huawei Mate 10 Series dan Samsung Galaxy Note 8. Jadi selepas membuat penilaian, kami telah memilih Samsung Galaxy Note 8 sebagai telefon flagship Android terbaik. Kami memilih peranti ini kerana Galaxy Note 8 mempunyai penawaran paling menyeluruh seperti sokongan dual kamera dengan dual OIS, sokongan penyiasan pantas, skrin Quad HD dengan panel Super AMOLED dan mod pembayaran Samsung Pay. Ia juga antara peranti yang kurang memberi isu selain menawarkan pusat waranti yang luas bersama sokongan aksesori yang mudah didapati. Kami tidak memilih HTC U11 atas sokongan waranti yang sedikit sukar, manakala Xperia XZ1 masih membawakan skrin dengan binaan bezel tebal. Untuk Huawei Mate 10 Series, ia berada di belakang Note 8 kerana kualiti rakaman videonya masih tidak setara dengan rakaman video dari flagship Samsung ini. Bagi mudahkan pengguna memilih peranti mengikut platform keselesaan mereka, kami juga ingin menobatkan telefon iOS terbaik, namun sedikit sukar kerana model iPhone terbaru berada pada harga yang sedikit berbeza. Jadi untuk memberikan keseimbangan, kami telah menobatkan iPhone 8 sebagai telefon iOS terbaik untuk segmen 4.7 inci, iPhone 8 Plus untuk segmen 5.5 inci dan iPhone 10 untuk segmen keseluruhan terbaik bagi telefon iOS. Ketiga-tiga telefon ini terbaik atas kehadiran chip Apple 11 Bionic yang sangat berkuasa dan efisien, hadir dengan pengecasan tanpa wayar dan kebolehan rakaman 60fps untuk 4K dan rakaman slow motion 240fps untuk resolusi 1080p. Kami memilih iPhone X untuk keseluruhan terbaik kerana ia membawakan rekaan bingkai nipis, skrin AMOLED dengan sokongan HDR, teknologi TrueDepth dan kamera kedua dengan sokongan OIS. Jadi sebelum mengakhiri video ini, ini dia kesemua pemenang telefon terbaik 2017 yang anda boleh dapati di Malaysia. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk paparan pada kali ini. Kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.